Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa ketemu lagi teman-teman YouTube. Di kesempatan kali ini saya akan perbaiki radio Kenwood PM241 Alpha ya. Nah, ini udah meledak juga kayaknya. Kasusnya blank pada LCD atau LCD tidak tampil sama sekali ya. Oke, gimana kasusnya? Kita akan saksikan video berikut ini. Nah, sudah terbongkar blok LCD. Sepertinya ada soket yang kosong paling ujung kanan ya. Udah lost kontak. Baik, untuk solusinya kita akan jumper aja langsung ya, menggunakan kabel fleksibel buatan menggunakan kawat email. Nah, ini dia di board CPU juga sudah pada gosong. Oke, langsung aja kita bongkar soketnya, langsung pasang fleksibel rakitannya menggunakan kawat email. Baik, untuk jalur atau soket ada 5 jalur bagian atas dan ada 4 jalur bagian bawah ya. Kita ikuti aja seperti yang di soket yang ada. Baik, setelah selesai semuanya kita sambung dan pastikan nggak ada yang short ya pada kabelnya, pada celah-celah soket. Nah, ini dia hasilnya, sudah nyala lagi, lampunya juga langsung terang ya. Oke, kita bungkus bagian layar LCD. Dirapikan kabelnya supaya jangan ini kejepit ya sama panel LCD. Nah,
Kalau lebih amannya sih dikasih lem silikon. Pasang knopnya, kita rapikan lagi cover depan. Selanjutnya kita akan tukar elko ini ya. Ini radionya kasusnya kemarin ini kena power supply, jengkolannya jebol itu. Di elko filter udah tengah DC itu berasap ya, naik ke 28 volt full dari trafo power supply, jadi tanpa regulator. Langsung aja kita copot, kita tukar elkonya. Walaupun tidak begitu pengaruh pada elko yang bocor, tapi waktu TX kalau tidak bagus pada bagian elko itu sebenarnya menghasilkan ripple ya pada tegangan DC, jadi mengakibatkan nanti ke sinyal atau ke audio yang kurang, ke audio yang kurang bagus ya, kurang linear, menyebabkan dengung. Setelah selesai semuanya, kita uji pada bagian LCD sudah oke ya. Kita tes resip. Kontras cahaya. Oke, sip, udah fungsi. Baik, teman-teman YouTube, demikian saja perbaikan Kenwood TM241 Alpha. Terima kasih yang sudah nonton dan sudah subscribe channel ini. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.